الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم والضالين. الحمد لله الحمد لله النعم الكاملة والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأوصاف الكاملة وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجة العليا بالسبق في النسل الملة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على الله وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وأسراره وأنواره وبركاته في الدين والدنيا الآخرة. آمين اللهم آمين. Sekarang sampai mana؟ Maqalah Saminah ya. Saniyah. Hah? Saniyah wal Isrun. Oh, Saniyah wal Isrun. Wal maqalah Saniyah wal Isrun, maqalah yang ke-22. An Umar, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wallahi demi Allah, mabtulitu bibaliyatin, mabtulitu tidak diuji siapa saya, mabtulitu tidak diuji siapa saya, bibaliyatin dengan suatu ujian, illa wakana, kecuali itu ada, kecuali illa, kecuali wakana, dan itu ada, lillah itu bagi Allah. Alayya atas diri saya, fiha di dalam baliyah ujian itu, evitil kal baliyah, maksudnya adalah itu ujian. Apa arba'uni amin, apa empat beberapa ni'mat. Jadi ini Umar bin Khattab mengatakan, jadi saya ini diuji oleh Allah, diberikan cobaan-cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi saya ini apa, masih diberi tetap masih dianugerahkan nikmat oleh Allah dengan empat kenikmatan. Awaluha utawi permulaannya arba'u ni'am, empat nikmat itu, idlam takun, karena tidak ada. Apa itu baliyat, apa itu ujian, aitil kal baliyat, maksudnya itu ujian. Fi dini, dalam agama saya. Fi dini, di dalam agama saya. Fa innal imtihana, maka sesungguhnya ujian. Fa innal imtihana, maka sesungguhnya ujian. Fi dini, di dalam masalah agama. A'zom, itu lebih berat, lebih besar. A'zom, itu lebih besar. Minal imtihani, daripada ujian. Fil badani, di dalam badan. Wal mali, dan harta. Dia Umar bin Khattab mengatakan, saya walaupun diuji macam-macam, itu masih nikmat. Allah memberikan nikmat, anugerah nikmat luar biasa kepadaku. Karena ujian itu tidak di dalam masalah agama saya. Ya, ujian itu tidak di dalam masalah agama saya. Kalau ujian itu ada di dalam masalah agama saya, itu berat bagi saya. Itu berat bagi saya. Kamu yang panas di sini, di bilik-bilik sini yang agak dingin-dingin. Nah, Indah, kamu punya tulisan apa tidak? Bukunya jangan yang jelek-jelek. Buku jelek itu hati kamu jelek, mental kamu jelek. Paham? Pokoknya yang bukunya jelek, tidak sungguh-sungguh, berarti menunjukkan ketidaksungguhan. Itu moralnya jelek, hatinya jelek. Bapak-bapak, ngaji ini repot. Ngaji itu bisa dikasih kesempatan, ngaji itu anugerah luar biasa. Anugerah kok kamu tidak ngambil dengan sungguh-sungguh, itu namanya bahlul. Nah, namanya apa? Ini lebih, harganya lebih mahal daripada emas, intan, dan permata. Nah, ini ngaji, kesempatan bisa ngaji itu luar biasa. Ulama-ulama itu, dimanapun juga ulama, itu yang paling disenangi adalah ngaji, meningkatkan kualitas ngaji. Hanya orang-orang yang kena musibah agamanya yang malas ngaji, itu terkena.
kena penyakit. Ini kata Umar bin Khattab ya. Ini melanjutkan daripada makalah. Jadi kalau segala macam itu ujian berkaitan dengan harta benda, lihat di sini. Dalam badan ujian dengan harta benda, dengan badan kita itu masih ringan. Masih ringan. Tapi kalau sudah ujian itu masalah agama, masalah akidah, akidah kamu tidak benar, akidah kamu melenceng, pemikiran kamu di dalam masalah hak agama itu salah, ini musibah paling besar. Nah, musibah yang paling terberat itu, pahami kalian ya. Jadi musibah terberat kata Umar bin Khattab itu kalau sudah berkaitan dengan masalah agama, masalah kualitas agama. Kalau bicara agama berarti kualitas ilmu. Amal itu bisa kita amalkan dengan baik kalau dengan ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu akan ditolak oleh Allah. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Perhatikan itu. Jadi nikmat yang berat terberat apa? Nikmat yang terbesar yang dianugerahkan kepada Umar bin Khattab itu jangan sampai terkena musibah masalah agama. Masya Allah. Terus yang kedua kata Umar bin Khattab adalah wasani dan uta yang kedua idlam takun, karena tidak ada apa itu ujian. Ail baliyah artinya adalah itu ujian. A'zom itu lebih berat minha daripada idlam takun. A'zom lebih besar minha daripada itu ujian. Idlam takun jika tidak ada apa itu berat. A'zom itu lebih berat minha daripada itu ujian. Aimintil kalbaliyah maksudnya adalah dari itu ujian. Alati yang asobat, yang mengenai apa lati ini kepada saya. Wasalis dan utai yang ketiga. Wasalis dan utai yang ketiga. Idlam takun albaligh a'zam lebih berat mina daripada itu ujian. Ini kok begini ya? Masih ada kurang apa enggak itu pembahasan? Idlam takun a'zam minha. Idlam takun apa itu ujian a'zama ya minha daripada itu tuh ujian. Allah ya sahabat yang mengenai musibah pada diri saya. Wasali sutra yang ketiga. Idlam takun karena tidak ada apa itu tujuan muharramur ridha itu dihaling-halingi ridhonya Allah. Ai mamnu'ur ridha artinya adalah dicegah ridhonya Allah biar dengan itu ujian. Karena tidak ada apa itu musibah apa itu dihalang-halangi dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan itu ujian ya. Warabe dan yang keempat ini arju. Ini sesungguhnya saya arju mengharapkan siapa saya as-sawab pada pahala alaih atas itu badiyah atas itu ujian. Jadi yang keempat itu salah satu apa itu maksudnya Umar bin Khattab niatnya adalah agar supaya dengan musibah-musibah itu yang tidak berkaitan dengan masalah agama ya apa itu yang kemudian tidak terhalang ridhonya Allah itu adalah dengan mengharapkan agar supaya mendapatkan pahala dengan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maqalah salis al-isrun maqalah yang ke-23. An Abdullah bin Mubarak diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu kemarin sudah kita bahas, dia adalah seorang mufti di Mesir, seorang mufti penentu masalah agama yang ada di Mesir, kerajaan Mesir zaman itu.
radhiyallahu anhu, radhiyallahu, semoga berikan ridha sapa Allah anhu kepada Abdullah bin Mubarak. Anahu sesungguhnya Abdullah bin Mubarak qal, berkata siapa Abdullah bin Mubarak, inna rajulan, sesungguhnya seseorang hakiman yang ahli hikmah. Jadi seorang rajul, rajul itu kalau orang disebut dengan rajul itu seorang laki-laki. Rajul itu kalau sudah disebut rajul, seseorang laki-laki sudah disebut rajul. Rijal, rijal atau rajul itu orang-orang yang sudah punya kualitas kealiman yang luar biasa. Jadi yang namanya rajul yang disebut dengan ulama-ulama besar itu rajul salihun, seorang laki-laki yang betul-betul orang-orang yang soleh. Jadi kalau sudah rijal atau laki-laki, beberapa laki-laki atau rajul itu laki-laki betul. Atau bahasanya orang kalau di Jawa barangkali seseorang yang sudah apa ini sudah disebut dengan kesatria. Ya. Kalau masih disebut dengan belum rajul itu ya rajul laki-laki, tapi laki-laki di sini maksudnya adalah rajul seorang ulama yang sudah betul-betul diakui keulamaannya, laki-laki dia. Kan pemanya kamu laki-laki, kamu jangan kayak banci, kayak perempuan. Nah, emang yang perempuan, kadang-kadang perempuan ada yang lebih berani daripada laki-laki, ada enggak? Ada yang lebih berani, beraninya tapi yang hal yang positif, bukan berani untuk maksiat. Laki-lakinya malu-malu, malah dilamar perempuan, cemen kamu ya. Ya apa tidak? Abdullah bin Mubarak rajulan hakiman, yang seorang ahli hikmah. Wawa ta'i hakim, bahwa ada rajulnya hakim ini, man seseorang yang arifu, yang sudah mengetahui siapa al-umur pada berbagai macam masalah. Al-umur daripada berbagai masalah-masalah masyarakat maksudnya. Seorang rajul ya, laki-laki, oh dia itu laki-laki betul, ya, kan ada ya bahasa Indonesia, dia itu laki-laki betul. Karena ada orang laki-laki tapi masih belum betulan, karena masih kayak banci-banci begitu. Laki-laki suruh belajar ngaji agama tidak sungguh-sungguh, itu namanya pecundang. Sudah modok, berani modok, sungguh-sungguh sekalian, keluar dari pondok yang alim, masih pintu-pintu sudah pulang dari pondok, itu namanya pecundang. Ada yang pecundang begitu itu, tanya pecundang namanya. Orang kalau sudah berani maju itu harus sukses, harus berhasil. Tidak boleh maju tidak berhasil, harus berhasil gitu. Artinya semangatnya harus seperti itu. Kecuali Allah menakdirkan lain. Jamaah mengumpulkan siapa rajul tadi, seorang rajul hakim yang ahli hikmah. Al hadis pada beberapa hadis. Fahtara, maka memilih siapa rajul, rajul hakim ini. Minha, daripada ahadis, al hadis al majmuah, artinya beberapa hadis yang terkumpulkan. Arba'in alfan, pada 40,000. Minal ahadis, dari beberapa hadis. Al-muntaqati, yang dipilih. Al-muntaqati, yang dipilih. Sumakhtar, lantas memilih siapa rajul hakim, rajul yang ahli hikmah tadi. Rajul yang hakim tadi, al-arba'in al-fan, artinya yang 40,000. Dipilih lagi, jadi seorang rajul, betul-betul rajul itu bisa memilih mengumpulkan hadis 40,000. Loh, kamu ngaji aja belum pernah, iya. Berapa kamu hatam hadis? Hadis yang kamu hatam sudah dapat berapa? Ini 40,000 hadis. Kamu berapa? Arba'in Nawawi aja belum hafal. Belum hafal. Masya Allah. Arba'at, terpilih lagi. Jadi 40,000 dipilih lagi. Arba'at alafin, pada 4,000. Kalau Arba'in 40, kalau Arba'at alafin 4,000. Minal ahadis, dari beberapa hadis. Al-Musaffati, yang dibersihkan, artinya yang dipilih, yang al-musaffati, yang dibersihkan.
artinya diambil 40.000 dipilih lagi menjadi 4.000. Sumahtaro lantas memilih siapa rojul hakim minha daripada al-arba'alaf, yaitu yang 4.000 al-barada alfin yang 4.000 tadi, arba'ata mi'atin pada 400, arba'a mi'atin pada 400 minal ahadis dari beberapa hadis al-mustahrajati yang ditakhrij, takhrij itu yang terpilih lagi ya. Al-mustahrajati yang dikeluarkan, atau yang terpilih dari 4.000. Ini takul mana takul? Hah? Asal malam kok takul itu kabur, enggak ada. Kemarin enggak ada ngaji, sekarang enggak ngaji lagi. Apa ini arba'at alafin pada 4.000 minal hadis al-musaffati jadi 400. Sumakhtaro lantas memilih siapa rojul hakim, minha daripada 400 al-arba'i mi'atin, maksudnya yang 400 arba'ina pada 40 apanya hadisan, apa hadisnya mubat jalan yang diagungkan, sumakhtaro lantas memilih siapa rojul hakim minha daripada al-arba'in, kasih rujuk dan caranya terujuk ya. Sumakhtaro lantas memilih siapa rojul hakim minha daripada al-arba'in, arba'a kalimatin pada 4 beberapa kalimah, arba'i jumalin maksudnya adalah 4 jumlahnya. Minal ahadis daripada beberapa hadis. Al-mustahlasoti yang dibersihkan, yang sudah dibersihkan. Ini seorang rajul hakim ada 40.000 hadis dipilih lagi, lantas terpilih menjadi 40 dipilih lagi menjadi 4 saja. Poin-poin yang terpilih oleh seorang rajul hakim, apa itu yang 4? Ihdahunna utai salah satunya arba'u kalimat, empat kalimat itu yang terpenting sekali yang harus diamalkan oleh manusia. La tashqanna bi imra'atin, jangan terlalu percaya sungguh siapa kamu bi imra'atin dengan perempuan. Masya Allah, perempuan itu menakutkan. Dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayanya perempuan itu sangat besar, menakutkan. Perempuan itu menakutkan. Ujian perempuan itu lebih berat daripada hantu. Iya apa tidak? Karena kalau hantu, kamu tidak pernah mau pacaran sama hantu, betul? Tidak pernah kamu mau selfie-selfie sama hantu. Tidak pernah kamu Facebook-Facebookan sama hantu. Tapi kalau yang pakai kerudung-kerudung itu menakut. Iman kamu bisa rontok gara-gara. Masya Allah. Betul apa betul? Makanya sebaik-baiknya kata Rasulullah, apa itu ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan itu al-mar'atu sholihah, wanita yang sholihah. Laki-laki perhatikan, takul baru datang. Laki-laki perhatikan, jadi salah satu haknya anak
haknya anak. Haknya seorang anak itu adalah dicarikan ibu yang solehah. Jadi kamu jangan hanya perempuan, jangan hanya betina, jangan hanya betina, jangan hanya perempuan. Betina itu perempuan apa enggak? Perempuan juga ya. Tapi kayak kambing kalau betina kayaknya ya. Paham apa paham? Insyaallah saya ini lemes sakit tapi ini ngaji nih ngah. Masya Allah perempuan itu menakutkan. Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha. Zulaikha perempuan itu alkan juga. Inna kaidatun alim itu kan begitu. Dia apa ini disolek luar biasa. Nabi Yusuf kemudian disuruh masuk ke rumah. Rumahnya kemudian dikunci. Oh, kalau kamu tidak mau, nanti saya jerit. Kak Solara, kamu perkosa saya. Wah, Nabi Yusuf akhirnya kabur. Begitu kabur, kemudian ditarik sama Zulaikha. Terus kemudian, bikin heboh. Zulaikha ini bikin heboh. Heboh ini Yusuf ini macam-macam ke kamar saya. Ke kamar saya, wah. Gak ada saksinya, enggak sudah gini nih. Enggak, saya enggak, ini fitnah. Kemudian karena dia nabi, karena apa Nabi Yusuf itu seorang nabi. Kemudian ada bayi kecil baru lahir, bisa ngomong. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kamu bisa ngomong ya? Caranya kalau kamu ingin mengadili Yusuf itu benar apa tidak? Itu bajunya robek di mana? Kalau dia mau jahat sama Zulaikha, itu yang robek berarti baju depannya. Ya, berarti Yusuf yang ingin macam-macam sama Zulaikha. Tapi kalau yang sobek itu baju belakangnya, berarti yang narik perempuan. Ya. Coba yang sobek mana? Ternyata yang sobek bajunya Yusuf yang belakang. Ya, akhirnya Nabi Yusuf itu selamat, ya. Itu kalau Nabi Yusuf. Lah ente kira-kira yang robek yang mana? Ente kira-kira yang robek yang mana? Sampai hatinya ikut robek, imannya ikut robek. Inna kaida kunna. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu jangan terlalu percaya. Pokoknya jangan terlalu. Makanya cari yang soleh. Kok track recordnya? Kok track recordnya perempuan itu gampang diajak orang? Tinggal. Paham apa paham? Itu karena apa? Perempuan yang tidak soleh itu akan melahirkan calon-calon anak yang kurang ajar juga. Karena apa? Dididik oleh ibu yang tidak solehah. Bagaimana wanita yang solehah itu senang ngaji, senang baca Al-Quran, ya? Kalau tadarus rajin, ya bisa menjaga diri, ya apa-apa, ya yang begitu itu tanda solehah. Rajin punya istiqomah membaca Al-Quran. Yang lain baca Al-Quran, yang lain baca Al-Quran. Na'udzubillah sumana'udzub. Ada yang rajin baca Al-Quran? Nah, itu yang gak soleh itu yang baca Al-Quran terus itu ya. Paham apa-paham? Jak zikir ngantuk. Jak zikir ngantuk. Jak ngajimbu. Nah, gak usah dipilih begitu. Tidak usah dipilih. Punya istri yang tidak solehah itu repot menyakitkan hati, lebih nyaman piara kambing. Kalau piara kambing bisa dijual, ya apa tidak? Iya. Kalau wanita yang tidak soleh mau dijual nggak laku, digadaikan pulanglah lagi. Repot, repot apa repot? Repot. Begitu juga laki-laki yang tidak soleh sama, ya. Wah, laki-laki yang bulat, gampang itu juga repot. Piara anak apa suami yang seperti itu lebih bagus, apa itu lebih nyaman hatinya, lebih happy hatinya, piara kambing yang banyak bisa dijual, bisa segala macam. Laki-laki yang begitu malah ngabisin uang, dijual, disuruh kabur, disuruh pergi, tidak mau, menghabisin makan saja, digadekan, tidaklah. Masya Allah. Jadi ya dua-duanya. Tapi yang paling berat di sini adalah perempuan, karena yang sering tergoda itu godaan terberat itu adalah perempuan. Ya. Masya Allah. Paham apa paham? Jadi kalau ada kecelakaan motor itu juga kadang-kadang harus dilihat. Gara-gara apa itu?
Kecelakaan motor itu gara-gara apa? Motornya karena apa? Oh, karena ada perempuan-perempuan yang nggak bisa menjaga auratnya, tidak fokus, makanya dia ditabrak truk melotot kepalanya. Tatmainna artinya jangan merasa apa itu? Ila tatmainna artinya jangan merasa tenang siapa kamu ilaiha kepada fitnahnya perempuan. Wala taminnaha dan jangan percaya sungguh siapa kamu ha kepada perempuan. Ala kulli halin atas tiap-tiap keadaan. Kalau boleh halin atas setiap bal labuta sebaliknya tidak boleh tidak artinya wajib labuta itu tidak boleh tidak artinya wa bal sebaliknya bal labuta makanya jadi bal-balan bal itu balik bal-balan bolak balik jadi kita nonton bal yang bolak balik ya bal labuta sebaliknya tidak boleh tidak lirojuli bagi seorang laki-laki minal ghirah daripada punya rasa cemburu. Minal ghirah daripada rasa cemburu ay karohata syirkatil ghairi artinya adalah sengit atau benci kepada bertemannya dengan laki-laki lain dengan orang lain karohata syirkatil ghairi pada benci kepada kumpul syirkah itu kan bersekutu kumpul dengan laki-laki lain fihaqi di dalam haknya rojul fihaqi di dalam haknya rojul ya. Artinya caranya untuk jangan terlalu percaya perempuan itu kamu mau kemana ke pasar betul ke pasar perlu diawasi jangan-jangan nanti bertemu dengan apa itu penjual kambing ya nah, nanti takutnya itu penjual kambingnya itu salah dikira kamu perempuan ternyata dikira menjadi kambing ya artinya seorang laki-laki harus bisa menjaga dan perempuan juga harus bisa menjaga makanya perempuan itu tidak boleh gampangan gitu loh kalau kamu seorang perempuan kalau ngomong itu sama laki-laki itu cara syariat agama tidak boleh kamu seolah mendayu-dayu ya mendayu-dayu ngomongnya itu kamu itu harus ngomong yang tegas sama laki-laki kamu dari mana? Oh saya dari sekolah. Jangan kamu dari masya Allah saya mau gitu loh. Saya tidak tahu yang mendayu-dayu itu gimana ya. Terlalu kayak merengek-rengek terlalu apa gitu mencari perhatian. Ada apa tidak seperti itu? Itu jangan terlalu kasih kesempatan laki-laki itu jangan terlalu kasih kesempatan kayak jinak-jinak merpati. Masya Allah gitu loh jangan kau kasih begitu jangan kau ditanya sedikit tapi terus kamu coba begini itu adalah apa inna kaidakunna tipu daya perempuan itu untuk cari-cari perhatian jangan kadang-kadang kan perempuan itu supaya mendapat perhatian kan biasanya mau curhat mau kasih apa begitu pinjam apa ngomongnya dihalus-halusin ya ngomongnya itu dihalus-halusin ya padahal kalau sama temannya ngomongnya tertawanya kayak mak lampir tapi kalau sama laki-laki ya Allah masya Allah gitu loh ya inna kaidakunna tipu daya perempuan itu sangat besar. Biasanya itu suka mencurhat-curhat. Oh, saya lebih sakit bisu sedikit aja ngomongnya sama di apa posting di medsos macam-macam ya Allah ya. Hati-hati. Perempuan yang punya track record seperti itu tanda-tandanya tidak soleh. Itu kamu harus penting. Penting laki-laki itu mencari terbaik seluruh dunia ini harta benda intan permata itu nikmat punya rumah punya segala macam nikmat tapi yang terbaik kata Rasulullah adalah wanita solehah karena wanita yang solehah bisa mengantarkan keluarganya suaminya anak-anaknya insya Allah menjadi ahli surga amin Allahumma amin tapi kalau tidak solehah rusak kalau tidak solehah rusak. Oh, awesome.
penting. Makanya di pondok itu salah satunya adalah keprihatinan kami harus ngaji, anak-anak perempuan laki-laki harus ngaji, itu adalah bagaimana karakter sebagai wanita laki-laki yang soleh-soleh itu bisa tercipta. Amin Allahumma. Wasannya utawi yang kedua, latar tarana jangan terbujuk siapa kamu. Latar tarana ini yang apa dari rojul tadi ya. Latar tarana jangan tertipu siapa kamu bilmali dengan harta benda. Bilmali dengan harta benda. Apa itu? Bilmali. Artinya jangan apa itu menyangka sungguh siapa kamu punya jangan punya persangkaan siapa kamu al amna pada keamanan minal halaki daripada kehancuran bisa babil mali dengan sebabnya harta benda falam tahfat maka tidak bisa terjaga siapa kamu al umuro pada perkara-perkara agama pada perkara-perkara agama wala takun dan jangan ada siapa kamu mahdu'an itu orang yang tertipu. Orang yang tertipu bekas rotil mali dengan banyaknya harta benda. Yang kedua, ujian terberat bagi manusia itu adalah masalah harta benda. Karena dengan kalau terlalu cinta dunia biasanya akan meninggalkan masalah-masalah agama, menjadi orang yang bahil, menjadi orang yang penting fulus, enggak penting ngaji, enggak penting urusan agama, enggak penting untuk urusan akhirat, yang penting fulus. Mafil fulus, mampus katanya. Masya Allah. Ala kulli halin atas tiap-tiap keadaan. Ala kulli halin atas tiap-tiap keadaan. Bala buddha sebaliknya tidak boleh tidak. Artinya wajib. Minal ihtiyati daripada hati-hati. Minal ihtiyati daripada hati-hati. Wa min tazakkuril akhirati dan daripada mengingat akhirat. Wa min tazakkuril akhirati dan daripada mengingat akhirat. Wasali satu dan utawi yang ketiga la tahmil jangan membebankan siapa kamu ma'iddataka pada perutmu ma pada perkara la tutiku yang tidak mampu siapa kamu hu kepada ma qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu kulli da'in utawi dasarnya tiap-tiap penyakit aslu kulli da'in utawi dasarnya tiap-tiap penyakit itu al-baradatu itu adalah tumpang tindihnya atau bertumpuk-tumpuknya makanan rawi meriwayatkan kepada hadis siapa Daruqutni Imam Daruqutni Anas diriwayatkan daripada Anas wa Ibnu Sina dan Ibnu Sina wa Abu Naim dan Syekh Abu Naim an Ali diriwayatkan daripada Ali wa an Ibnu wa an Ali diriwayatkan juga daripada Ali wa an Ibnu Ibnu Sa'id diriwayatkan Ibnu Sa'id wa an Zuhri dan daripada ulama-ulama besar ini Zuhri ay aslu kulli da'in artinya dasarnya tiap-tiap penyakit itu mu'allakun itu terhubung bil ma'iddati itu dengan perut ma'iddah itu juga perut lagi ya bil ma'iddah dengan perut atuh mati yang bertumpuk-tumpuk makanan waya utawi tuhmah itu khulut tu'am itu memasukkan makanan alat tu'am atas makanan yang lain wakata dan begitu juga apa surbul mai meminum air akibat tu'ami mengiring-iringi makanan au bainat tu'amain atau diantara dua makanan qabla hadmil awali sebelum hancurnya yang pertama jadi penyakit itu adalah pada dasarnya pada pokoknya adalah karena terlalu banyak makanan habis makan sate satu porsi sate kambing langsung makan gulai satu porsi lagi habis itu makan ikan bakar satu porsi lagi habis itu makan tahu pecel satu porsi lagi habis itu belum sampai apa-apa langsung minumnya cola habis itu makan apa sirup habis itu makan segala
terlalu banyak, perut kamu itu bingung yang mau dicerna apa dulu. Makanya caranya diantaranya adalah kalau kamu habis makan, makanya jangan terlalu banyak makanan. Ya, habis makan, diwene jeda dulu, jangan langsung minum, kasih jeda dulu, jangan minum ini di sini ya, minum terlalu banyak ya, minum mungkin setengah jam baru minum itu sehat. Wallahu a'lam.